sehingga dia ahli sunnah. Teman-teman, sabar, presiden sabar. Baru kita. Presiden cute. Aduh, cute banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai-hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Hubungan Lesti dan Bilar memang bikin cute kita semua. Apalagi beberapa waktu belakangan ini mereka nyata-nyata sering menunjukkan kemesraan, romantisme, serta hal yang berbeda di kamera pada kita semua. Tentu hal itu menjadikan kita terkadang bertanya-tanya, benarkah mereka akan segera menikah? Malah ada yang sampai ragu menganggap bahwa mereka sampai saat ini hanya settingan belaka. Terbukti di acara Ordinary kemarin, Bilar keceplosan kalau akan segera menikahi Lesti pada tahun depan. Namun banyak yang berspekulasi dan menginginkan bahwa keluarga Bilar segera melamar Lesti untuk putranya tersebut, yakni untuk Bilar. Seperti kemarin, pas Om Bilar, Om Izar, mengunggah foto berempat. Ya, foto Dinda Hao dan suaminya Rembayang dan Om Izar serta Bilar. Tak lupa, sang Om itu pun memberikan caption atas unggahannya tersebut. Dalam captionnya tersebut, Om Bilar mengungkapkan mereka adalah sosok kaum milenial yang menginspirasi banyak orang. Semangat ya, Rembayang, Dinda Hao, Rizky Bilar, Bapak bangga dengan kalian. Semoga formasinya segera lengkap ya. Ada sosok soleha di samping Iki, bantu doa ya biar Bilar segera menyempurnakan imannya. Ya, beberapa kali ketika ditanya, Bilar yang menyampaikan bahwa ia ingin menyempurnakan imannya, yakni dengan mengikuti sunnah Rasul, yakni menikah dengan siapa lagi, tak lain dan tak bukan, yakni dengan Lesti. Seperti yang pernah disampaikan dan ditanya oleh netter yang mempertanyakan kapan dan bagaimana kejelasan hubungannya, yakni hubungan Lesti dan Bilar. Dengan tegas, Om Bilar menegaskan kepada mereka yang masih ragu bahwa jodoh Bilar sudah ada di sampingnya. Ya siapa lagi guys? Keluarga Bilar sudah bulat bahwa Lesti adalah jodoh terbaik untuk putranya tersebut. Karena semenjak dengan Lesti, Bilar berubah menjadi lebih baik dan mengarah kepada hal-hal yang positif. Tentunya dengan hal ini menandakan bahwa Bilar mengalami metamorfose ke arah yang lebih baik, dan ini tentunya merupakan sinyalemen bahwa Bilar memang benar-benar serius menjalin hubungan dengan Dedek Lesti. Ini tak hanya diungkap oleh sang Om, Ibunda Bilar, Papa Bilar, sang asisten dan kakak-kakaknya semua bulat ingin segera melamarkan Dedek Lesti untuk Bilar. Lalu kira-kira kapan dan sejauh mana? Ya, sampai saat ini Bilar masih berusaha pontang-panting sini untuk mengais rezeki demi bisa menikah nanti. Tentu hal yang paling dia inginkan adalah menikahi Lesti. Dari kegemoyan yang ia sering tunjukkan
saat tak sengaja dia tersorot kamera ataupun di backstage hal yang ia lakukan kebanyolan, keromantisan serta kebaperan yang diciptakan oleh mereka itu menunjukkan bahwa Bilar benar-benar serius, bukan hanya settingan belaka seperti yang terkadang ditudingkan oleh sekelompok orang atau netter yang terlalu fanatik dan menginginkan mereka segera menikah. Namun Bilar di sini tak hanya berpikir sehari dua hari dia akan menikah dengan Lesti, tapi untuk selamanya. Maka secara lahir dan batin dia mempersiapkan, terutama nafkah lahiriah yang dipersiapkan untuk istrinya nanti. Lalu kira-kira bagaimana buat kalian guys? Ya, kita harusnya selalu mendoakan mereka berdua menuju jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Dan inilah sebagian support serta doa netizen, netter penggemar Leslar, dengan bersatunya mereka untuk kedepannya agar disegerakan dan diberikan kemantapan. Oke, ntar kalian juga komentar, jangan lupa juga subscribe bagi yang masih belum, like. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.